Tutup dan simpannya di dalam ruas. Berani makan? Langsung berani makan. Kita kali ini masak-masak dan kita masak-masak telur buntal dan juga dengan dabai. Dabai ini saya rasa sudah lama di dalam tis jok saya. Kita cubalah masak untuk dabai, telur buntal dan juga kita tengok macam mana menu dia nanti. Gua beri dah garam, lepas dalam tempoh dah mesin. Udang uji ya. Ha? Ni. Tuh merah. Oh, ya. Tapi dah bakal makan aja. Aku hari ni goreng dulu mah. Bawang putih ni goreng ku. Bakal yang dah dia. Ha. Dia minyak. Baru dan leh. Panjang dia tempoh dia. Tuh sirap. Segi empat lah. Potong bawang dulu. Mana saya punya lampu kamera saya ni? Oh ni dia. Oh nasib ada. Oh sepertinya dia terbalikkan. Saya masukkan minyak ke dalam kuali untuk menumis bawang dulu. Jadi gunakan sebagai rempah di dalam telur buntal tu nanti sebelum kita masuk dia dengan ruas tu, ya bulung tu. Wangikan bawang. Tapi kalau saya buat, saya akan buat simple saja. Masukkan apa yang patut, sudah. Ajinomoto dah. Simpan dalam ruas, telur buntal, tambah air. Ah, siap. Ya. Ya. Mesinnya kan nak direndam kan dulu tadi. Rendam lo. Ah rendam lo mesinnya. Kayak telur buntal atau mesin. Dia terpaksa direndam dulu. Ya sebagainya adalah simpan perawat kita. Potong dia. Chef ini simple saja dia. Dia menggunakan gunting. Saya betul saya tiada spotlight saya. Aduh, kalau ada spotlight kan bagus. Untuk ambil gambar ni supaya dia lebih terang. Okey, saya pakai flashlight sebagai telefon. Tutup dan simpannya di dalam ruas. Salam bro. Okay guys. Marvelous. Tuh,
Sebenarnya dia habis simpan dalam ruas tu. Lepas tu simpan air supaya dia tidak terlalu masin. Okey, dan kita bawa dia ke tempat. Mana tudung dia? Tu daun, tiada ke? Alamak, atau pakai daun bandung tu. Dan ini saja keterangan yang dapat diambil dengan itu daun bandung tu. Tapi dapat ibat mana daun jambel. Kau Melayu daun ubi. Ya. Kalau kami Iban cakap tu daun jabang, daun ubi. Melayu cakap tu daun ubi. Dan Bidayu, Serian, dia daun bandung. Daun bandung. Daun bandung. Oh, dalam di bau daun bandung. Alright, dan kita tunggu dia masak. Nanti kita akan tengok hasilnya macam mana ya. Sama sini kami kawan, cuma angkat sini dulu. Ikan paisen. Ikan buntal. Telur ikan buntal. Berani makan? Langsung berani makan. Teruslah. Kalau berani, saya sudah makan. Sepuluh ya, pasti kecil ya. Bilis ikan buntal. Ikan buntal dengan mainan. Bilis dia pun. Try. Kita masih kabur.